Nama Hale Husaini, Hakim Rosli dan Naim Daniel, tiga figura yang sedang menjadi sebutan peminat-peminat dalam industri hiburan tanah air ketika ini. Buat julung-julung kalinya, tiga nama besar ini telah bergabung suara dan berpadu emosi dalam menghasilkan sebuah karya berjudul Lara. Wah, hebat ni, hebat. Jom kita tanya. Sebenarnya kolaborasi ini dah dirancang daripada awal dan alhamdulillah perjalanan untuk membuat lagu ini dipermudahkan dan mereka semua memberi satu kerja yang secara profesionalnya saya boleh cakap sangat tinggi dan thank you lah kepada Hakim dan juga Naim untuk bersama-sama mencipta lagu yang melarakan semua orang yang menonton. Saya ni jenis orang yang sangat simple. Kalau saya nampak benda tu boleh pergi jauh, boleh memantapkan lagi karier saya, saya okey je. Benda ni sangat best lah, benda-benda yang positif lah. Even Mak Hakim pun suka lagu ni kan? Boleh kongsikan sebersedikit konsep MV Lara ni kepada penonton. Yelah sekarang dah ada di YouTube. So boleh tak kongsikan penerimaan peminat yang sungguh menajubkan tentang lagu Lara ni dan juga MV Lara ni? First of all, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang telah menyokong lagu ni sampai 2.2 juta dalam masa sebulan. Itu adalah kejayaan yang saya rasa agak besar untuk kami. Dan konsep music video itu dia lebih kepada keperitan itu yang dirasai di tempat yang berbeza. So setiap kesakitan mereka itu berbeza. Sebab setiap part tu kami tulis lirik masing-masing. Jadi Hill dia relatekan dengan kisah sendiri. Saya boleh relatekan dengan kisah sendiri saya. So nak menampakkan tiga individu yang tersakiti. Kalian bertiga di bawah bumbung yang berbeza-beza. Syarikat label yang lain-lain, susah tak nak bekerjasama antara ketiga-tiganya? Tak ada. Saya tak rasa benda ini susah pun. Sebab plan ini berjalan lancar dan saya rasa benda ini boleh jadi pengajaran untuk semua, bukan saja kita tapi untuk hati-hati luar sana juga. Mungkin boleh buat kolaborasi antara company-company lain juga, bukan saja terletak pada satu company. Dia nampak macam susah, tapi kalau ada kerjasama yang bagus, walaupun melibatkan 3 label ke 4 label ke, kalau kerjasama yang bagus, benda tu jadi mudah lah. Macam Hale sendiri bekerjasama dengan Hakim dan Naim, so nak tanyalah, image pun dah berubah ke macam adakah Hale sikit sebanyak menukar image penampilan anda untuk selaras dengan Naim dan juga Hakim Rusli? Itulah sebab dia orang ni muda sangat, tapi saya lagi muda daripada diorang. Tak adalah nampak standing. Cuma visual itu lebih disenangi apabila saya menyanyi dengan mereka. So nampaklah sebaya semua. Sebenarnya nak tanya dengan Naim dengan Hakim, bila dapat bekerjasama dengan Hale, adakah sebab Hale ni materialnya AJL? Adakah anda nak bekerjasama sebab Hale ni adalah material AJL? Secara jujurnya, sebagai seorang artis, kita kena pandai memilih lagu untuk sustainkan karier kita. Bagi saya, Hale Husaini ni lagu dia memang bagus lah. Lagu-lagu dia memang berkualiti. Kalau tak pilih, rugilah. Kak cakap apa tadi? Sebab material AJL. Itu salah satunya. Siapa tak nak pergi AJL? Itu salah satu sebab lah. Dan apa yang saya nak sampaikan, lagu itu berkualiti. That's why saya memilih. Kalau nak ikutkan pasal AJL ke apa, itu kita letak tepi dulu. Yang paling penting sebenarnya apa yang kita nak tunjukkan adalah hasil kerjasama tiga artis muda. Walaupun saya ni dah taklah muda sangat. Muda. Kita orang nak satukan tiga suara muda yang menjadikan lagu Lara ini untuk dendangan semua.